Halo-halo, jumpa lagi dengan channel Sukarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang manfaat ketika kita mengkonsumsi buah sirsak. Mungkin yang sudah mengulas tentang daunnya sudah banyak sekali, tapi yang kita bahas kali ini adalah manfaat dari ketika kita mengkonsumsi buah sirsak ini. Perlu kita ketahui, manfaat buah sirsak ini yang sudah matang tak kalah ampuhnya dibanding dengan daunnya yang sudah sangat populer. Selain rasanya yang asam manis dan enak untuk dimakan atau dikonsumsi langsung atau dibikin jus buah, buah sirsak matang juga efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengusir berbagai jenis penyakit. Buah ini juga tidak menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi secara rutin asal tidak berlebihan. Selain rasanya yang enak, kandungan buah sirsak ini juga kaya nutrisi yang sangat baik untuk tubuh kita. Di antaranya mengandung ada karbohidrat, kalori, protein, lemak, serat, vitamin C, vitamin B1, B2, dan vitamin B6. Selain itu, buah sirsak ini juga banyak mengandung senyawa yang sangat bagus untuk tubuh kita. Antara lain ada folat, riboflavin, asam pantotenat, niasin, tiamin, tembaga, magnesium, potasium, fosfor, zat besi, dan lain sebagainya. Itu semua yang saya sebutkan tadi, dari vitamin sampai senyawa aktif itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menunjang kesehatan atau melawan berbagai jenis penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Sekali lagi, dengan kandungan yang begitu lengkap dan luar biasa tadi, saya di sini akan menjelaskan berbagai manfaat ketika kita mengkonsumsi buah sirsak yang sudah matang ini ya. Manfaat pertama ketika kita mengkonsumsi buah sirsak ini secara umum yaitu mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di balik rasanya yang asam manis, buah ini sangat baik untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh kita ya. Apalagi buah ini juga mengandung muri capsaicin dan acetogenin yang sangat baik untuk melindungi tubuh terhadap serangan berbagai jenis penyakit. Manfaat kedua ketika kita mengkonsumsi buah sirsak yang matang ini, buah ini sangat bagus untuk atau sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dalam buah ini berguna untuk menambah tenaga dan memulihkan energi yang hilang. Karena itu ketika kita bekerja keras atau berolahraga yang berat, sangat bagus untuk mengkonsumsi jus buah ini atau langsung kita makan buah sirsak ini. Untuk mengembalikan energi yang hilang ketika kita bekerja keras tadi ya. Ini manfaat ketiga yang mungkin banyak orang yang tidak tahu dan menyadarinya. Ternyata buah sirsak ini mampu mengatasi stres dan insomnia atau susah tidur. Mengkonsumsi buah sirsak matang juga sangat efektif untuk meredakan stres dan depresi. Begitu juga buah ini juga sangat efektif untuk mengatasi gangguan tidur atau insomnia serta membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak dan berkualitas ketika kita mengkonsumsi secara rutin buah sirsak ini. Manfaat keempat yang ingin saya jelaskan di sini ketika kita mengkonsumsi buah sirsak ini adalah ampuh juga untuk mengatasi hipertensi dan masalah di jantung kita. Makan buah sirsak segar yang sudah matang tentunya mampu untuk mengontrol dan menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain kandungan vitamin C-nya yang cukup tinggi, mineral lainnya juga ampuh dalam menjaga kesehatan jantung kita ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mengkonsumsi buah ini ternyata belum ada laporan efek samping yang bersifat negatif ya. Mungkin asal tidak berlebihan, kuncinya seperti itu. Manfaat selanjutnya ketika kita mengkonsumsi buah sirsak ini ternyata juga bagus untuk mencegah pengkeroposan tulang atau yang lebih kerennya adalah osteoporosis ya. Buah sirsak ini kaya dengan kandungan fosfor dan kalsium hingga sangat ampuh dalam mengatasi dan meredakan nyeri akibat osteoporosis. Karena itu konsumsilah secara rutin untuk memperkuat tulang kita, terutama pada kaum hawa yang mengalami atau sudah di masa menopause ya.
Manfaat keenam yang mungkin sudah tidak asing lagi karena kita sering mendengar khasiat dari daunnya. Buah ini juga sangat ampuh untuk menangkal berbagai jenis kanker. Karena dalam buah sirsa ini sangat tinggi mengandung vitamin C dan antioksidan yang luar biasa untuk melawan pertumbuhan sel kanker. Yang ketujuh yang ingin saya sampaikan dan mungkin bisa sebagai alternatif, ternyata buah sirsa ini juga ampuh untuk mengatasi asam urat. Buah sirsa ini juga ampuh untuk meredakan dan mengatasi penyakit asam urat. Kita bisa makan secara langsung dalam bentuk segar atau dibuat jus untuk mengatasi asam urat bila dikonsumsi secara teratur. Itulah beberapa manfaat atau khasiat. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi buah sirsa ini. Antara lain ada juga bisa mencegah dehidrasi, juga mengatasi penyakit liver ya. Karena itulah konsumsilah secara berkala atau rutin untuk menjaga kesehatan kita. Karena buah ini juga mudah didapat dan harganya pun sangat murah. Biasanya di pasar-pasar tradisional kita akan mudah untuk mendapatkan buah sirsa ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe biar informasi yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, terima kasih. Dan